Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Brain Edition di sore hari ini. Keluyuran sore hari untuk mencari makan sore hari. Hari ini menuju ke warung sego goreng Deso yang merupakan warung legend hingga buyutnya ada salah ya. Oke, ini tidak jauh dari my home, sekitar 3,8 km. Untuk lokasinya tidak tinggi, 32 MDR. Iya. Oke. Kita mulai dari suasana di depan warung nasi goreng Deso. Ya, nampak di malam hari cukup ramai, lalu lintas berlalu lalang. Suasana cerah, ini suasana warung. Masih belum banyak untuk membeli karena masih barusan maghrib. Jadi Brian setelah sholat maghrib langsung ke sini untuk supaya bisa wawancara dengan ownernya ya. Karena kalau sudah ramai tidak akan mungkin bisa wawancara ya. Ini hari Minggu libur, Lur ya. Jadi jangan ke sini kalau malam Senin. Oke, kita ikuti wawancara dengan ownernya. Iya, ya, Brian masih menunggu untuk nasi gorengnya. Jadi menu sore hari ini Brian memilih nasi goreng tidak terlalu pedas. Iya, digoreng ala desa. Jadi zaman dulu kecil saya digorengan sama my mother ya, sego goreng Deso ya. Jadi saat ini saya juga suka dengan sego goreng Deso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengan ownernya yang punya sego apa goreng Deso ya. Tapi di Kuto ya. Ibu siapa ini namanya? Ibu Kecik. Ibu Kecik ya. Ternyata ini legend juga, putunya dari Mbah Juri ya. Iya. Ya ini pernah putu ya. Iya. Ini spesialnya nasi goreng apalagi Bu? Nasi goreng. Nasi goreng. Mie goreng, mie goreng, nasi mawut, mawut, mie godok, sop ayam, okay. Keringsengan. Berada, oh iya. Ya. Di sini sudah berapa tahun nih kira-kira? Sini sudah 5 tahun, Pak. Sebelumnya, jadi satu? Sebelumnya dulu di Tunggulsari. Ya, depan kantor desa itu ya. Sekarang tutup, ini ternyata di sini ada juga penerusnya. Karena adik, ya, ya. Kita laki itu. Iya, yang kuning itu ya. Iya, okay. Penny itu adiknya. Oke. Okay. Ya. Nah, sudah rame Bu ini, saya ingin dokumentasi aja. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
ya baru.